Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk menunda pengusutan aduan atau laporan terhadap bakal capres, cawapres, kepala daerah, dan anggota DPR. Menko Polhukam menyatakan kebijakan tersebut dibuat agar para calon peserta pemilu terhindar dari kriminalisasi jelang hajatan demokrasi Indonesia. Kejaksaan Agung kembali mengeluarkan memorandum untuk mengoptimalkan penegakan hukum dan meminimalkan dampak penegakan hukum dalam pemilu 2024. Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta jajaran bidang intelijen dan tindak pidana khusus agar hati-hati dan cermat menangani laporan dugaan korupsi capres-cawapres, calon anggota DPR, dan calon kepala daerah. Kita tidak mau ya kita dijadikan alat politik. Satu, dijadikan black campaign ya, oleh peserta yang lain. Ya. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, kita menjaga netralitas daripada aparat penegak hukum. Ya. Yang ketiga, kita jangan dibawa ke ranah-ranah politik, politisasi, kriminalisasi. Ya kan. Sehingga untuk menjaga marwah daripada kejaksaan dalam rangka mendukung proses demokratisasi di Indonesia, ya, keberhasilan demokratisasi ini, ya, kita mengeluarkan suatu kebijakan yang berlakunya cuma kurang lebih 5-6 bulan. Ya. Yang berlaku mulai bulan Oktober pada saat ada daftar pendaftaran legislatif, eksekutif yang sudah tetap dari KPU. Ya, baru nanti setelah itu sampai bulan Februari pemilihan. Nah, setelah sudah ada pemilihan tadi, pemilu, baru kita lakukan tadi penyelidikan sampai proses gitu loh. Digunakan tangan kita untuk nabok orang lain, ya kan? Ini kita nggak mau gitu loh. Sehingga untuk calon peserta saja, ya calon peserta ya, bukan semua tindak pidana korupsi. Kalau yang lain kita jalan terus on the track. Tapi itu pun ya kita batasi juga. Kalau sekarang Pak terjadi boleh nggak? Boleh. Karena kalau yang sekarang masih bakal calon. Tapi kalau sudah calon, sudah tetap, sudah mengikuti sudah ada penetapan dari KPU, nah ini yang kita hindari. Jangan sampai ada saingannya ini melaporkannya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kerap ada kriminalisasi terhadap para calon menjelang pemilu. Ya memang sejak dulu gitu, karena seringkali kalau ada pemilu, itu para calon sering dikriminalisasi dengan laporan-laporan yang kemudian sering tidak terbukti, sehingga dia sudah terlanjur jatuh namanya dan tidak terpilih, bahkan tidak berani mendaftar juga. Nah sekarang Kejaksaan Agung kembali mengumumkan kebijakannya untuk pencalonan dalam kaitan dengan pemilu, kasus-kasus korupsi supaya ditunda dulu sampai pemilu selesai, ya pilpres dan legislatif ya ditunda sampai dengan tanggal 14 Februari, yang pilkada sampai dengan November atau kapan pilkada itu dilakukan. Itu hanya ditunda dulu penyelidikan dan penyidikannya. Tentu kalau yang sedang berjalan nanti biar dicari jalan keluar oleh Kejaksaan Agung. Tentu saja kalau sudah berjalan kan tidak bisa dikaitkan dengan ini. Tapi semuanya tentu akan dibijaki agar hukum itu tidak dipolitisir lah gitu. Namun mantan Ketua KPK Abraham Samad kurang setuju dengan keputusan Kejaksaan Agung ini. Dirinya khawatir jajaran kejaksaan di daerah salah mengartikan perintah Jaksa Agung. Tekstual ya, maksudnya seperti begini. Kalau memang aparat penegak hukumnya itu berjalan secara on the track, maka sebenarnya tidak ada masalah. Kan yang dikhawatirkan tadi, misalnya aparat penegak hukum dia jadikan alat, ya, dijadikan alat politisasi dalam hal berkaitan dengan perkara-perkara hukum. Tapi sekali lagi, menurut hemat saya, harus bijak ya, harus lebih hati-hati terhadap isi dari instruksi. Sebenarnya kalau saya lihat ini instruksi Jaksa Agung kepada jajaran kejaksaan, jadi tidak terikat oleh aparat penegak hukum lain, misalnya kepolisian maupun KPK. Oleh karena itu sebenarnya ini harus disikapi dengan secara berhati-hati, karena saya khawatir jangan sampai instruksi ini juga
itu memandekkan ya, atau membuat jalan di tempat penegakan hukum yang harusnya berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang saya khawatir. Oleh karena itu sebenarnya aparat di tingkat bawah ini harus lebih hati-hati menanggapi instruksi Jaksa Agung ini. Karena jangan sampai misalnya ada seorang caleg ya. Karena ini kan tidak hanya terbatas kepada capres maupun cawapres ya, tapi ini juga termasuk di dalamnya calon anggota legislatif. Itu yang saya tangkap ya. Jadi saya agak khawatir jangan sampai nanti misalnya ada seorang caleg yang nyata-nyata memang sebenarnya secara hukum ya punya alat bukti yang kuat untuk bisa dilakukan penyelidikan. Dan, tapi karena dengan adanya instruksi Jaksa Agung, yang bersangkutan bisa menikmati instruksi ini. Kenapa saya katakan bisa menikmati? Bisa jadi tidak diperiksa. Nah, itu yang saya khawatir. Oleh karena itu harus penuh kehati-hatian, prudent ya, penuh kehati-hatian untuk bisa mensikapi instruksi Jaksa Agung ini. Karena di tingkat bawah, terus terang aja, mungkin di Kejaksaan Agung bisa menerjemahkan secara baik instruksi Jaksa Agung itu, tapi di tingkat bawah, di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri ke bawah, ini kan bisa jadi bias instruksi ini, bisa dimanfaatkan juga secara negatif, bisa juga dimanfaatkan secara positif. Oleh karena itu, menurut saya, instruksi ini harus ditindaklanjuti dengan apa ya, surat edaran yang memuat poin-poin yang lebih jelas menurut saya. Karena kalau tidak, ya itu lagi, bisa disalahgunakan juga. Tapi kalau saya pribadi, kalau diminta tanggapan, saya pribadi sebenarnya tidak terlalu setuju. Kenapa saya katakan tidak terlalu setuju? Karena itu tadi ada kekhawatiran saya. Sebelumnya, kebijakan Kejaksaan Agung menunda proses hukum juga dikeluarkan saat pemilihan kepala daerah tahun 2019. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, berikut kami sampaikan kasus-kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan KPK tahun ini yang melibatkan sejumlah kementerian. Yang pertama adalah kasus korupsi di kementerian yang ditangani oleh Kejagung pada tahun 2023, korupsi BTS 4G Kominfo yang melibatkan mantan Menkominfo.